sayang eh, walaupun ujian silih berganti datang pada kita, sama ada ujian berbentuk bencana alam ataupun berbentuk penularan wabak ni sekalipun, masih ramai lagi yang tidak mampu untuk nak membersihkan hati dia atau mengekang diri dia daripada sifat-sifat yang tak elok. Sebagai contoh, sifat dengki. Dengki ni satu perangai yang bahaya, kawan-kawan semua. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa innal hasad yaqulul hasanat kama yaqulun naru hatab. Kata baginda Nabi, sesungguhnya dengki ataupun hasad itu akan merosakkan, dia akan memakan segala bentuk kebaikan yang kita buat seperti api yang memakan kayu-kayu daun kering. Kan kalau kita tengok kan, kalau musim kemarau, api tu kalau kita bakar sampah, api tu kalau dia makan daun-daun kering, kayu-kayu kering, kan cepat habis. Kayu-kayu kering tu umpama amalan-amalan baik kita, sedekah kita, tolong orang, bantu sana sini. Tapi kerana dengki saja, dia boleh hapus, lumat, hancur semua kita punya amalan-amalan kita. Oleh kerana itu, saya berpesan pada diri saya dan kita semua, tiap kali kalau nampak orang dapat nikmat, sematkan di jiwa kita, letakkan dalam hati kita bahawa itu adalah nikmat daripada Allah, itu rezeki dia, dan kita doakan supaya ya Allah, ya Allah, panjangkanlah nikmat yang ada pada sahabatku itu dan kurniakanlah jua nikmat kepada aku dan keluargaku ini ya Allah. Ataupun jangan pernah tinggal doa supaya Allah bagi kita rezeki. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa minta tiga perkara. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Tiga perkara minta pada Allah. Mudah-mudahan ia dapat menghapuskan dengki daripada jiwa-jiwa kita insya-Allah. Terima kasih kerana semua sudi menonton live ringkas daripada saya, Ustaz Ilyas Ismail, menerusi live Facebook Ustaz Muhammad Zaki atau Zaki Aqsa. Jangan lupa untuk share video ni. Share video ni tolong. Kadang kita tak mampu nak berceramah, kita tak mampu nak bercakap, tapi kita mampu untuk tekan share. Mudah-mudahan berpanjangan pahala kita. Walaupun saya, Ustaz Zaki, kita dah meninggal, selagi video ini dapat ditonton oleh orang lain, ya Allah, berpanjangan pahala kita nanti insya-Allah. Sejuk duduk dalam kubur nanti ya. Okey, jangan lupa, dan Ustaz Zaki juga ada YouTube channel. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube beliau, UMZ channel. UMZ channel, kerana beliau akan memasuk dan memuat naikkan video-video dakwah yang terbaik untuk anda semua sebagai peringatan kita, lebih-lebih lagi kita yang berada di akhir zaman ini insya-Allah, zaman penuh fitnah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.